kedatangan seseorang yang viral karena suara tingginya yang luar biasa. Ada lagi. Wow. Ada lagi. Jadi memang karena ada kita yang penyanyi suara tinggi ya. Iya. Jadi ini kedatangan suara tinggi juga. Coba kita lihat dulu. Ini kita suara tinggi, lo kan darah tinggi. Iya. Beda. Kita panggil langsung nih dia, Christo Mahu. Selamat datang Mas Bro, silakan duduk. Ini di kursi yang paling mewah di studio ini. Mas Chris, kamu selamat kan? Iya. Selamat di sini ya. Mas Chris, ini memang Jadi Mas Chris ini emang punya suara tinggi yang luar biasa. Kita punya tayangannya. Ini dia. Mas Chris ini asalnya dari mana sih? Saya Bapak Ambon, Mama Flores. Wow. Tapi mulai nyanyi-nyanyi memang udah dari tinggal di Ambon. Lahir besar saya di Maumere, Flores. Oh, Maumere di Flores. Maumere, balai kota indah. Jadi dari kecil sampai dewasa di Maumere. Iya, sampai. Itu berarti sampai viral-viral sekarang masih tinggal di Maumere apa udah tinggal di Jakarta? Masih di Maumere. Oh, masih di Maumere. Kapan sampai Jakarta? Baru berapa hari ini, belum sampai seminggu. Belum sampai seminggu. Jadi itu tadi kafe yang ada parkiran langsung itu di Maumere? Ya, itu tepatnya di Maumere. Saya pikir di Tebet loh itu. Bukan. Biasa akhirnya nongkrong di Tebet. Iya. Si paling Tebet, yuk. Si paling Tebet. Si paling Tebet. Tapi gini, Mas, emang kalau di situ nyanyi reguler atau memang nggak sengaja? Itu waktu itu nggak sengaja waktu datang ke situ hanya ada acara ulang tahun teman, jadi diminta nyanyi. Tapi kenapa kalau teman-teman main kenapa kalau teman-teman gue ulang tahun gak pernah minta gue nyanyi ya? Gak usah. Terus nyanyi happy birthday aja cukup. Kamu diminta nyanyi terus akhirnya lagu akhirnya viral tuh ada yang videoin. Iya, ada yang videoin langsung upload, saya juga upload. Itu tidak sengaja uploadnya. Kaget itu. Kaget. Langsung. Karena langsung Mas berarti itu bikin video pas lagi pakai baju olahraga itu yang duduk di batu. Ini dia. Ya, dari Garut. Ini kita udah ke Ambon. Si paling telat dah ya, Bang. Iya. Nah, tapi katanya keluarga kamu juga semuanya jago nyanyi. Iya, rata-rata dari opa, oma, bapak, mama, kakak, adik semuanya. Berarti memang masih keturunan, Shay. Bener. Berarti gue tuh gak bisa karena keturunan. Ada yang nyanyi. Tapi kan kamu suaranya bagus nih. Sekarang udah ada belum yang nawarin rekaman, bikin single? Untuk saat ini belum. Nah, Igun kan lagi mau ngeluarin lagu nih. Ya, ya. Sama Miss-nya. Cocok, ya kan? Cocok. Andina kan? Iya, nah, Andina mau keluar. Tapi lu lihat dulu nih, dia nyanyi sekali lagi. Ya. Tanya sekali lagi coba Mas Tiara. Tapi kalau kata gua mah kalau nada tinggi diduetin sama Betran. Betran lagi belum bisa ngambil suara tinggi. Cuman kenapa? Kan lagi mau pecah pita suaranya mau. Kok sama kayak gua sih Betran? Balik. Namanya. Tiara, suruh nyanyi Tiara. Tiara sih ya.